didukung oleh Syukron Kastigitan. Terima kasih masih bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Dan untuk adik-adik yang baru saja nonton dan bergabung bersama kami, sekarang kita akan mulai pembahasan pertama bersama dengan Profesor Zainuddin terkait dengan tema kali ini, konsep manusia sebagai khalifah di muka bumi atau khalifah fil ard. Ini dia selengkapnya untuk kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para mahasiswa, para siswa yang saat ini sedang berada di rumah, yang saat ini sedang belajar, dan para pemirsa Metro TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengucapkan selamat berpuasa bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua, lahir maupun batin. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijauhkan dari wabah penyakit COVID-19 ini. Para siswa yang saya cintai, para pemirsa Metro TV yang berbahagia, kali ini kajian Ramadan kita adalah mengenai manusia sebagai khalifah fil ard. Para siswa, teman-teman semua, bagaimana Allah menciptakan manusia di muka bumi ini? Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia memiliki dua tugas dan fungsi utama. Yang pertama, teman-teman para siswa, yaitu sebagai Abdullah, hamba Allah. Yang kedua, sebagai khalifatullah atau khalifah fil ard. Manusia sebagai hamba Allah dijelaskan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadikan manusia, jin dan manusia adalah tidak lain kecuali untuk beribadah kepadaku. Selanjutnya, fungsi sebagai khalifah fil ard juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia memiliki tugas utama menjadi pemimpin di muka bumi ini. Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ila akhiril ayat. Dua fungsi utama ini, para siswa, teman-teman sekalian, adalah yang harus kita emban, yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Karena ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang berbahagia, sebetulnya fungsi manusia sebagai Abdullah ini adalah bersifat vertikal. Bersifat hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan dalam perintah sholat, zakat,
puasa dan haji. Ini adalah hubungan vertikal manusia kepada penciptanya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fungsi manusia sebagai khalifah fil ard adalah berhubungan dengan sesama manusia. Bagaimana kita menjaga hubungan sesama manusia dengan berperilaku jujur, amanah, adil, tanggung jawab, dan seterusnya. Ini merupakan hablum minannas. Para pemirsa Metro TV, anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang berikutnya adalah bagaimana manusia berhubungan dengan alam atau lingkungannya. Nah, itu dia adik-adik materi tentang konsep manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jangan kemana-mana karena masih banyak materi yang akan kita bahas kali ini. Dan jangan lupa untuk terus simak baik-baik karena di akhir penghujung program nanti ada kuis terkait dengan tema kita hari ini. Tetap bersama kami di Siar Madrasah Ramadan. Didukung oleh